Pak Haji. Awalnya perlombaan itu dari tahun berapa, Pak Haji? Awalnya pernah ada lomba burung berkicau di Indonesia. Itu awalnya tahun 76. 1976. Saya pun tidak ada kepikiran untuk menjadi seperti sekarang. Iya. Karena waktu itu saya berpikiran dengan teman-teman hanya untuk meramaikan pasar burung. Karena pasar burung Pramuka tahun 1974 pindah dari Senen ke Pramuka. Tahun 74. Selama 2 tahun sepi. Sepi. Karena orang gak tahu gitu. Jadi saya dengan teman-teman berunding, ayo kita kumpul-kumpulin dana ngadain lomba burung di pasar burung Pramuka. Dulu awalnya apa? Awalnya itu pun dalam satu hari cuma satu jenis burung. Dulu satu hari satu jenis burung. Satu jenis burung. Pertama murai batu. Karena kita juga nggak tahu caranya lomba burung, penilaiannya seperti apa. Iya. Sama juga kita orang buta nyari tongkat kan gitu. Angkanya amburadul, cuman dinilai 90, 70, 80 gitu. Nggak ada gaya, nggak ada fisik, nggak ada volume, itu aja. Saya dengan teman-teman selalu kalau ada lomba di mana kumpul dulu. Bisa sampai jam 2, jam 3 pagi. Lombanya kalau dulu jam 7 udah mulai. Nah, enggak, apa bedanya Pak Haji zaman dulu sama zaman sekarang? Kalau zaman dulu kita nilai burung itu sama detail sekali ya. Ada irama lagu, ada volume, dan ada gaya dan fisik. Ya. Kalau sekarang kan cuma irama lagu, tok fisik dan gayanya dan volumenya udah enggak didengerin, enggak ada angkanya. Sebagai pemain tuh sebenarnya bingung mau beli burung tuh seperti apa. Akhirnya yang ada adalah ngumpulin burung yang ujung-ujungnya karena kebanyakan jadinya nggak maksimal. Jadi kan kita sempet ya ngomong basa-basi lah, kita bertiga gitu. Saya, Mas Wahyu, sama Indra. Intinya sih kita membahas pakem-pakem yang ada di di mana? Di sekitar Kicomania. Kok beda-beda? Burung terbaik dari Jawa mau kumpul jadi satu di sini. Jadi nanti tinggal perform mana burung yang paling bagus, itulah memang termasuk kategori barometer. Jadi buat patokan tolok ukurnya Kicomania. Kalau milih burung seperti itu gitu maksud saya. Santri Kota Nigastrea ya kan? Dia cukup indah didengar gitu loh. Sekarang sama dengan burung, kalau dia cuma teriak-teriak, apa poin plusnya gitu? Ya kan, nggak ada. Tapi kalau dia membawa lagu nada yang paling rendah, ngerol, begitu tiba disikat pukulan yang dahsyat, wow, ya kan? Didengarnya cukup, istimewa. Itulah irama lagu. Kita sebetulnya bukannya sombong, tapi yang untuk 36 salat semua